untuk kedepannya untuk mewujudkan ini semua, Keke akan bekerja sama dengan pihak mana aja nih yang mungkin atau mungkin sudah sementara bekerja sama? Mungkin kalau ke depan saya akan, karena yang paling penting itu pasti dinas pendidikan ya kak ya, itu sudah sangat penting dan pasti harus support dari pemerintah kota juga pemerintah daerah untuk bagaimana kita bisa jalankan, karena baik dari dinas ataupun pemerintah daerah yang sangat mengerti nih keluhan anak-anak ataupun di daerah-daerah pasti mereka yang paling mengerti. Jadi dari situ kita kumpulkan datanya, lalu kita lihat apa yang perlu kita kerjasamakan, kita kolaborasi bersama dengan stakeholder pendidikan yang ada. Seperti itu kak. Udah ada gak sih komunitas-komunitas atau organisasi yang lagi jalan ya bareng-bareng sama Keke untuk berjalan? Kalau untuk saat ini saya belum terjun ke dalam komunitas, tetapi saya karena ibaratnya saya sekarang kan swasta ya, jadi jalan paling sendiri ya? Ya jalan sendiri, jadi makanya saya sangat berkeinginan dengan saya ikut Putri Indonesia adalah satu wadah di mana saya bisa lebih bisa bersuara lagi, karena ada wadah dari Putri Indonesia yang diberikan untuk saya memberikan suara saya ini bagaimana untuk kita bisa jalankan. Karena terkadang kalau kita swasta tidak disupport dari pemerintah memang jalannya memang agak sulit begitu, agak sedikit lambat lah. Kalau kita bergabung dengan stakeholder yang ada pasti saya rasa lebih maksimal, bisa dimaksimalkan, apalagi stakeholder yang ada mengerti benar gimana sih masalah-masalah yang ada gitu, apa sih yang harus kita lakukan. Kalau kita swasta kan kita hanya lihat isi luarnya nih, oh transportnya, padahal saya tadi waktu berkomunikasi dengan Pak Bupati itu baru ngerti ternyata kesalahan teknisnya nih ada di orang tuanya juga nih, itu kan yang kita tidak pahami ternyata karena banyak di beberapa daerah terpencil orang tuanya yang suruh kerja gitu, malahan anaknya disuruh jangan sekolah, mending kerja aja gitu. Itu kan yang kita swasta nggak ngerti gitu kan, yang ngerti adalah pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!